Tiara Ningrum, Paskibraka Nasional Utusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali ke kampung halamannya di Tanjung Pandan. Setelah melaksanakan tugas pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-76 di Istana Negara, Minggu 22 Agustus 2021. Kedatangan Pia di Bandara HAS Hanjudin disambut dengan pengalungan selendang songket dan plakat cindramata oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung, didampingi oleh Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Ketua Pengurus Kabupaten PPI Belitung. Kegiatan dilanjutkan dengan makan siang bersama di Rumah Makan Panglima bersama Kepala Sekolah SMK Yaperbel 2 Tanjung Pandan dan orang tua. Kegiatan makan siang diisi dengan silaturahmi dan cerita pengalaman Pia selama menjalani pemusatan latihan di Cibubur sebagai calon paskibraka nasional. Pia juga menceritakan dirinya bersama rekan paskibraka nasional mendapatkan banyak cindramata, diantaranya dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Panglima TNI, dan dari Kasko Gartap Garnisun. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor Bupati Belitung. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Bangka Belitung didampingi Kapolda Babel dan Rem 045 Gaya dan Lanut HAS Hanjudin, Bupati Belitung dan Bupati Belitung Timur, berfoto bersama Pia dan kedua orang tuanya. Kepada media, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung, Dr. Andes Subagio, merasa sangat bangga atas prestasi yang dicapai oleh Pia. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, bisa sampai bertugas sebagai paskibraka nasional, itu sangat tidak mudah. Selain melalui tahapan seleksi, peserta juga harus dinyatakan negatif COVID-19 melalui tes PCR. Alhamdulillah atas izin Allah, adinda kita Via bisa melaksanakan pemusatan latihan di Cibubur dan akhirnya bertugas sebagai tim penurunan duplikat bendera pusaka di Istana Negara, ujar Kadispora. Sementara itu, Ketua Pengurus Kabupaten PPI Belitung, Yopi Agustian Putra, menjelaskan, Pia dapat dijadikan role model kedepannya untuk generasi muda khususnya di Belitung. Sebelum diberangkatkan ke provinsi, mereka telah menjalani pemusatan latihan di tingkat kabupaten. Bahkan setelah dinyatakan lolos pun mereka tetap berlatih memperbaiki kekurangan agar lebih matang ketika bergabung dalam pemusatan latihan di tingkat provinsi maupun nasional. Latihan kita laksanakan di GOR Tanjung Pandan pada pagi hari dan Stadion Pangkalala pada sore hari untuk latihan fisik. Meskipun di tengah pandemi, tidak ada alasan bagi mereka untuk menunda prestasi, ujar Yopi.